Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman gubernur semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berlimpah keberkahan. Teman-teman, di kebun lor beberapa hari ini lagi diserang serangga. Beberapa tanaman itu ada yang dimakan. Nih seperti ini, dia keki, tapi ujungnya itu dimakan sama serangga. Terus ada lagi yang ini juga begitu. Nih, saya taruh sini biar gampang ya lihatnya ya. Nah, di sini spike-nya itu sudah dimakan sama serangga, padahal belum kenop. Yang ini juga iya, ujungnya itu dimakan sama serangga. Kemudian lagi yang parah nih, yang bikin gregetan tuh yang ini. Nah, yang ini adalah discolor tanimbar ya. Tunasnya udah dimakan sama itu serangga. Kurang tahu apa ya. Kalau setahu saya serangga. Jadi di sini kan kebun lor ini lokasinya dekat dengan sawah. Jadi belalang itu banyak sekali. Entah itu yang makan ini serangga apa belalang atau yang seperti apa, belum pernah nangkep basah sih jadinya nggak tahu yang apa. Nah, yang ini juga iya. Bunga mentangai saya, kenop yang satunya lagi, spike yang satunya itu udah habis. Kemudian ini kenop yang ini juga pada dimakanin. Parah ya. Yang ini udah sampai parah tuh, udah habis. Terus kemudian yang ini juga begitu. Yang ini gagal kenop. Tadinya udah spike, tapi gagal kenop. Nggak ada yang kenopnya yang jadi itu. Nah, teman-teman, terpaksa nih kalau sebelumnya memang jarang menggunakan pestisida atau apa. Tapi kali ini karena udah parah, jadinya saya memakai pestisida kimia ya, pestisida kimia. Nah, di sini saya pakai merek Decis. Untuk pemakaian pestisida banyak macamnya ya, ada apa merek-merek beberapa. Tapi karena di toko pertanian adanya, saya nemuin ini ya, saya beli yang ini. Ini pemakaiannya si 1 liter diberikan 1 ml Decis atau 1/5 sendok makan. Setelah itu kemudian ditutup dan dikocok-kocok ya, jangan sampai lupa dikocok dulu biar tercampur. Kemudian dispray, kalau bisa mas spraynya yang kecil-kecil saja, kalau ini terlalu besar ya spraynya tadi, karena udah agak rusak spraynya. Nah, dispray ke semua tanaman, dari bunganya, dari batangnya sampai ke akarnya. Nah, spraynya yang seperti ini, yang agak kecil-kecil gitu, agar apa bisa menyebar. Mudah-mudahan dengan diberi pestisida seperti ini, serangga-serangga dan pengganggu yang lainnya bisa berkurang ya, bisa hilang kalau ini, kalau bisa. Dispray dengan pestisida seperti ini, bunga-bunganya tidak akan, insya Allah nggak rusak ya, tidak terbakar. Beda kalau misalnya dengan NPK atau mungkin pupuk yang lain, itu bisa bikin terbakar apa itu bunganya atau knopnya, spike-nya. Tapi kalau dengan pestisida ini emang dia emang dikenain bunganya, karena nanti apa serangga-serangga itu kan kadang makan bunganya.
akarnya juga kadang kalau diperiksa itu ada akar yang dimakan juga sama serangga. Mungkin bukan serangga tapi kayak siput atau apa gitu ya. Tapi nggak ada salahnya lah kita kasih sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi begitu ya teman-teman, video kali ini saya membasmi serangga dengan pestisida decis. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.